Penyesku kari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama saya. Ini ada Joyce Kaitlat ya, dia main ke Blitar. Kita ajak makan yang murah ya. Murah. Lo kita itu memang carinya itu yang pinggiran nih lo. Enak. Food. Selain murah, harganya terjangkau. Enak. Warah. Hari ini ngajak ke angkringane Mas Sakri. Oh iya. Angkringan Sakri ini berada di Jalan Raya Pandean Wlingi Blitar atau tepatnya di depan pom bensin Pandean Wlingi. Nah, di sini juga menyediakan banyak banget aneka makanan dan juga minuman ala-ala angkringan kayak di Jogja gitu ya. Dan di sini cocok banget buat kalian yang suka nongkrong di malam hari, guys. Karena di sini bukannya pukul 5 sampai pukul 11 atau jam 12 malam gitu, guys. Dan harganya juga sangat murah banget, guys. Mulai dari Rp1.000 sampai Rp5.000 aja, guys. So, tunggu apa lagi? Ajak pasangan kamu, teman kamu, atau keluargamu untuk nongkrong di angkringan Sakri ini, guys. Mas lagi ngapain itu? Bakar. Mas lagi membakarkan diri ya, Mas ya. Oh, masih lek guyu tambah manis sampai kira-kira grogi apa risi apa gila. Jujur ya, Mas. Soalnya iki wis 30 tahun ke atas umure. Aku menuju sih, aku menuju. Oh, dadi aneh gila ana berarti ya. Jangan sampai terlalu jujur. Jadi kalian yang ada di area Wlingi sekitarnya jangan lupa mampir di angkringan Sakri yang beralamatkan di Jalan Raya Pandean Wlingi depan pom Pandean. Iki yo ceritane yo karo mepet-mepet golek jodho ngono lho yo. Geser. Lho jelas dong. Mas piye, Mas? Iki duit akeh lho iki. Anjir. Tenan iki. Lah nggih. Aku mau lo dorong keramas, gak apa-apa lah. Yang penting disangiti awakmu. Penting disangiti awakmu. Penting disangiti awakmu. Ayo kita wes mulai ngambil apa yang kita mau makan ya. Dan ojok jaraknya Mas ya. Nanti Mas gak iso kerja, malah grogi, malah bla 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 bla. Nah, kita langsung cari makanan yang kita inginkan dan dibakar, lalu kita makan. Yuk. Okay. Sekarang kita langsung review aja ya. Ya. Waktunya dibagi sih. Jadi kita harus satu-satu menilainya gimana. Iki enak nggak? Iki weku anu mbak. Apa? Ayam. Nasi bakar mix jamur. Di zoom. Ayam. Agak sini mas, agak sini mas. Lon. Lo gambarin mas. Lon jurone tuh. Dibuka yuk. Masya Allah. Ambune wes wedhek guys. Buka itu ke pinggir sayang. Oh iya. Ben ora pecah. Nah. Lon, ono kuai. Jamur. Iki jamure dawa-dawa iku, Mbak. Sik kita buka yo. Ada aku ngiler. Ojo ngiler dise kak wis senur gak usah dikeki wis. Loh, tapi ini dalamnya ana kemangine lho, lucu. Iya. Kan ben sedep, Mbak. Ben seger sedep. Mantep. Enggak ini kowe sih masak dikek pewangi, repot. Sedep ben wangi. Pon monggo. Jajal. Bismillah sik. Ya apa? Piye rasane? Gurih. Daun sego tok. Iya, segone gurih. Wis gurih, oke. Sego apa ya, anak? Iki tak campur karo usus. Oh, ini usus bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yuk, coba, coba. Aku yo nyoba selak ngiler. Wah, tabangane koyo kayak anu santen ya. Iya, kayak nasi liwet ya. Kok boleh? Oh iya, kok boleh. Bener-bener. Jadi rasanya wangi ini tak usah dikasih senul ben. Dari dan diet, kok lu review panganan toh? Atau di cewek aku rek. Enak ya? Oke, masuk. Oke, masuk. Masuk bos, menjajah. Sekarang yang lanjut, ayam suwir. Lanjut, ayam suwir. Ayam suwir, bukan. Ini bagian bukanya pinter loh.
Lah aku itu senengane buka-buka loh. Tapi masalahnya nutupe sing ora iso. Iya. Maksudnya buka hati, nutupe hati enggak iso. Iya. Misak nemen repot. Cang. Aku ketemuan di kios-kios tok e. Eh alah. Ya, ojo pacar-pacaran ta lah. Endi teh? Bagane awak dhewe koyo ono apa jenis stick ngene kuwi ya? Isone ning kene. Sik nggih, mecoli ngambil ya. Kita kan wis koyo ngene iki nggene telurit lho, Mbak. Iya, tapi bakaran iki mau sip lho tekan jopo jero barang kebakar. Iya. Kayak atimu ya. Kebakar seperti atiku. Bumbune iku ngresep sampe tekan jero-jero. Iya. Ya wis sah ya, kita tak menikmati makanan sing enak-enak iki lah. Buat kalian-kalian kabeh, ojo ngaku gaul lek durung nongkrong ning angkringan Cak Rie, asik. Nah, ning kene panganane pokoke enak-enak, tenan, murah dan sip-sip. Oke, pokoke kalian harus nongkrong di angkringan Cak Rie. Biasanya bukanya jam berapa sampai jam berapa, Mas? Bukanya untuk masa pandemi ini jam 5 sampai jam 11. Jam 5 sore? Ya, kalau hari normalnya biasanya jam 5 sampai jam 12. Oke, okay. Ya. Thank you. Alhamdulillah. Sorry, apa yang bune? Mambu sate. Mambu sate, mambu tempe, aduh. Aduh, gak bisa deso, ini ini Pak Mem. Lihatin. Sorry guys, kita keluar guys. Cici loro 45. Cici loro 45 6 pitu. Masya Allah. Pitu pitu ini. Walu. Kan cemilane. Ini calon suami kita ntar bisa-bisa kirim mendadak gara-gara makanan ya. Kamu wis gak usah ngomong. Kan udah kaya dia. Ora apa-apa, sing penting kan lek lemu iki berarti bojone sukses ya. Sukses. Sukses nyomi daging. Dalam produksi daging. Soale pas korban enggak sabi bingung. Iris nih korban diri sendiri. Korban perasaan seperti saya. Enak ini. Ya ngono. Kalau dilihat tangga-tangga ngono ya wis enak to. Oh, sukses ini bojomu lemu gino-gino ngono. Oh iya. Ya jelas bojomu kurus ngene dikira ngenes ya. Iya. Ya wis, monggo diklus mawon. Udah selesai ya. Intinya makan hari ini enak banget. Lain kali mbak ya aku diajak ke sini lagi toh. Oh, dolane Rene sing sering mbak, aku tak ajak dolan nyanti-nyanti. Masalah dolane ora masalah mbak. Perjalanan nih. 4 jam aku ke sini loh. Bangunnya tuh. Perjuangan, terima kasih atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Mumpung aku nganggur. Tak beni wedangi sih lho. Lah, tak wedangi. Ora. Ini bagus cuma enggak cocok buat saya. Enggak suka ya? Enggak suka aromanya ya? Iya, enak emang rambune. Untuk yang suka jamu mungkin oke lah, tapi aku enggak seneng soalnya apa ya? Jadi orang-orang enggak suka jamu. Lah aku suka, soalnya aku suka minum jamu. Biar kurus tapi enggak kurus-kurus. Iya. Oke, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, share and subscribe. Tunggu video kita selanjutnya. Di Dendi, Dendi. Dendi, akunmu gua apa sih? Oh, Velu Channel. Oke. Okay. Diwaraya ambek suni lho. Oke, monggo di-share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Halo. Sebentar, sorry. Sorry. Ada nama.